Assalamualaikum kawan-kawan, ketemu lagi sama saya Yusef Art. Oke, kali ini kita akan mencoba menggambar ya sketsa wajah sederhana. Subscribe dulu jangan lupa. Oke, terima kasih. Kita mulai ya. Ini pensil pertama merek Faber Castell udah pendek gini ya. Ini 8B, gak kelihatan ya. Aduh, buram nih. Dan kemudian ini juga sama Faber Castell, ini 5B. Sama kelihatan. Dan kemudian ini 2B Staedtler. 2B Staedtler ya ini. Tuh, yang sering dipakai ujian. Dan kemudian ini ada penghapus monojiro. Monojiro. Yang sering dipakai arsitektur. Dan kemudian ini adalah blush on ya, yang sering dipakai make up, kita pakai aja daripada gak ada. Dan kemudian ini adalah penghalus arsiran. Oke, kita mulai aja ya. Teman-teman, tahap pertama, teman-teman harus punya aplikasi Grid dulu ya. Grid yang saya pakai ini, aplikasi yang saya pakai ini adalah Grid Maker ya. Yang tertera di atas itu ada Grid Maker. Nanti akan timbul garis-garis seperti ini. Itu dihitung. Dihitung di kertasnya ini berapa. Ini saya pakai kertas A4. Kita akan ukur dulu ukuran kertas A4 itu berapa aja. Ke samping itu kita akan ukur ini jatuhnya 21 dan ke bawahnya ini adalah 30 cm. Oke, kita akan hitung dulu ya. Kita akan hitung dari samping berapa, kemudian dibagi jumlah kolom. Biar lebih jelas kita hitung sama-sama ya. Ke samping itu 21 cm ya. Dibagi kolomnya, ini kolomnya ada 14. Ada 14, jadi kita bagi 14. Dan hasilnya itu sekitaran 1,5 cm. Dan kemudian ke bawahnya, kolom ke bawah, itu kita hitung ada 30 cm dibagi jumlah kolom. Ada kolom itu ada 20. Sama, jatuhnya 1,5 cm kawan-kawan. Lakukan perlahan saja ya, jangan sampai salah ukur untuk pemula. Soalnya ini sangat-sangat menentukan garis-garis ini. Oke, kita mulai ya. Kita akan membuat garis-garis berdasarkan yang tadi kita hitung. Kita tanya dulu, tadi itu 1,5 ya. Oke, kita sudah selesai membuat garis kotak-kotaknya. Kita langsung eksekusi aja ya. Lakukan perlahan dan ketelitian itu sangat-sangat.